Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Selamat pagi, apa kabar teman-teman di mana saja kalian berada? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan atau mereview salah satu roti khas yang ada di Hong Kong. Makanan khas ini adalah roti nanas, pineapple bread, yang memang khasnya kota Hong Kong punya roti ini. Ini ada dua varian rasa ya, yang satunya yang biasa aja, yang ini ada isinya lah, kacang merah di dalam. Kebetulan kemarin saya beli di salah satu toko roti yang ada di Hong Kong. Ditemani sama kafe. Ini kopi white cafe buatan Indonesia. Aku suka ini, rasa ini. Nah, sebelum saya makan atau saya tunjukkan isi dan gimana rasanya, saya mau bilang terima kasih ya buat semua yang sudah mendukung saya, yang sudah support saya, yang sudah menyukai juga subscribe di channel saya. Walaupun saya juga masih belajar, saya bikin video sama sekali nggak bisa, nggak ini, pelan-pelan belajar. Sama juga ini ngomong depan kamera sangat gugup. Jadi saya minta maaf kalau masih ngomongnya agak-agak gimana, nggak lancar atau apa ya. Saya hanya mau bilang terima kasih, tanpa kalian dukung saya nggak bisa apa. Semoga kalian suka dengan video-video yang saya sudah tampilkan. Dan sekali lagi terima kasih. God bless you all. Thank you. Nah, teman-teman, ini saya mau coba yang ini ya. Ini yang biasa aja. Ini nggak ada isinya. Gimana rasanya? Gimana ininya? Ayo kita coba. Nah, ini udah. Ini harus makannya pelan-pelan karena bagian atasnya ini pasti hancur kalau dikit. Roti ini manis. Di tengahnya nggak ada isinya ya. Biasa aja. Makan ini memang harus ada piringnya, jadi ininya nggak jatuh-jatuh kemana-mana. Enak banget ini, manis. Siapapun pasti suka makannya. Dia coba bikin ini jualan. Orang-orang pada suka. Tapi harganya katanya agak mahal sih. Karena memang bahannya dia buat yang bagus. Soalnya kan ini di sana di Indonesia ini kayaknya masih kurang ya. Apalagi di Sulawesi, jadi dia yang buat.
suka bikin roti ini silakan dicoba teman-teman, bisa dibuat ide bisnis apalagi yang di Indonesia ya. Namanya apa ya? Roti nanas. Kalau di Hong Kong ini bilangnya polo pao. Polo itu nanas, pao-nya itu roti. Ini yang manisnya, ini yang ini ya teman-teman. Bagian atasnya ini nih. Kalau roti asli yang polo pao itu yang ini, yang memang ini nggak ada isinya. Tapi sekarang udah bikin variasi banyak yang ada isi kacang merah, ada yang isi apa ya, kemarin ada itu yang gede banget, aku lupa isinya apa. Siapin buat dulu karena pasti nggak habis, nggak bakalan dimakan karena saya nggak kuat makan. Jadi aku ambil yang dua rasa. Ada isinya ini, coba aku buka ya. Ini isinya. Ini. Kelihatan nggak? Ini isinya kacang merah. Polo pao. Enak. Thank you.
Nah, teman-teman, karena aku sudah kenyang, aku nggak kuat makan ini, masih ada separuh. Mungkin nanti baru diterusin. Biasanya cuma makan satu, karena aku mau bikin video, mau review ini, yang isinya jadinya makannya jadi satu setengah. Ya, sampai di sini saja videonya ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung saya, sudah support saya. Semoga video saya bermanfaat, bisa menghibur kalian semua. Ya, cuma pesan saya, jaga diri. Sekarang lagi virusnya, lagi parah-parahnya ya. Jadi kita masing-masing harus jaga diri, harus taat dengan segala peraturan yang ada. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh my God, jangan lupa like, subscribe.